Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya cuma mau cerita aja sih ya. Cuma mau berbagi cerita aja ke teman-teman semua. Sebenarnya dari kemarin itu saya kan sibuk kerja ya teman-teman ya. Walaupun dari gubernur udah nyuruh untuk kerja dari rumah, cuma kebetulan kantor saya masih ada kerjaan sedikit ya. Jadi hari sekarang kan hari Sabtu ya, jadi Jumat kemarin sih saya udah mulai libur. Jadi udah mulai libur. Saya sih sebenarnya pengen bikin video, cuma kebetulan nih lampu saya rusak teman-teman ya. Jadi lampu studio lah ya, softbox saya rusak, kebetulan lampunya meleduk gitu ya. Jadi ini pakai lampu seadanya sih teman-teman ya. Jadi kebetulan juga ini juga saya belum di-charge nih, tiba-tiba mati gitu ya. Jadi mungkin sekarang kan hari Sabtu, tadinya mau bikin video, ternyata ya saya bikin video cuma gagal nih ya. Tadinya mau bikin materi tentang emas atau apapun itu ya teman-teman ya, cuma gagal ya, terpaksa saya hanya cuap-cuap aja. Kebetulan ini lampu yang aperture amaran saya ya, ini dari amaran ALM9 saya nih, belum di-charge ternyata teman-teman ya. Nih belum dicas tuh, jadi nggak nyala ya, terpaksa ini pakai lampu seadanya teman-teman. Jadi saya pakai lampu emergency ya, kalau mau saya tunjukin sih bisa nanti, cuma berantakan banget ini ya. Jadi di sini saya ada pakai nih tuh, ada cahayanya ya tuh ya teman-teman. Jadi sebelah sini saya pakai lampu emergency, yang sebelah kanan juga saya pakai lampu emergency, dan sebelah atas nih saya cuma pakai lampu biasa lah ya, lampu ruangan ya. Nah ini softbox saya yang sebelah kanan sini rusak, jadi terpaksa saya gantiin pakai lampu emergency juga temen-temen ya. Gagal ya, jadi hari ini hari Sabtu saya lagi bikin video nih, cuma saya gagal bikinnya ya. Udah saya cuap-cuap aja lah ya temen-temen ya, saya hanya cerita-cerita sedikit aja ke teman-teman. Mungkin besok pagi mungkin akan saya set ulang ya, mungkin materi. Jadi selama kan kantor udah mulai libur nih, jadi mungkin selama seminggu ke depan saya akan rajin bikin video, semoga aja ya teman-teman ya. Jadi singkat cerita ya, kemarin dari Senin sampai Kamis itu kantor masih ada sedikit kerjaan dan harus diberesin, dan Jumatnya udah mulai libur sampai waktu yang tidak ditentukan. Tuh, lampunya mati teman-teman. Oke, lampunya mati. Kebetulan lampunya mati, saya pakai emergency yang energizer ini ya. Tuh mati juga teman-teman. Ya, jadi hari ini kayaknya sih kacau nih bikin video, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi dengan seadanya aja. Jadi saya hanya cuma pakai lampu emergency yang ini nih, sama lampu ruangan ya teman-teman. Jadi hari Jumat kan saya udah mulai libur tuh, cuma bingung tuh nggak ada kerjaan teman-teman ya. Nggak ada kerjaan. Jadi paginya tuh saya cuma gulang-guling nggak jelas ya. Terus siangnya saya Jumatan, cuma kebetulan di Jumatan itu nggak ada tuh kebetulan di masjid ya teman-teman. Jadi hanya sholat zuhur biasa. Udah banyak yang telat tuh datangnya ya. Udah telat ternyata sholatnya udah selesai, karena dia cuma sholat zuhur. Padahal saya berangkat sih jam 12 ya, ternyata langsung sholat tiba-tiba teman-teman ya. Langsung sholat 12 lebih. Saya berangkat juga jam 12, sampai sana 12 lebih 5 itu udah mulai berdiri teman-teman. Biasanya kan belum ya. Biasanya baru azan atau ya enggak tahulah. Nah, jadi Jumat kemarin begitu hanya sholat zuhur aja, banyak yang telat. Ya, banyak yang telat. Sebagian sih sedikit banget orangnya ya. Biasanya sampai keluar-luar itu cuma sedikit banget. Terus siangnya ada teman saya dari grup yang datang. Di sini kebetulan handphone dia boot loop, jadi mau saya benerin, cuma sampai sekarang belum nemu caranya, dikarenakan memang ini masih di unlock ya teman-teman ya. Ini kalau masuk ke fast boot dia bisa, cuma karena memang masih lock boot loader, jadi nggak bisa teman-teman. Jadi belum nemu lah caranya ya. Mungkin nanti hari ini saya juga akan sempetin untuk ngoprek ini, siapa tahu ketemu caranya ya teman-teman. Nih
Mungkin hari ini videonya kacau banget ya. Lampu emergency saya mati, lampu aperture saya mati, terus lampu softbox saya mati, teman-teman. Jadi hari ini sebenarnya hanya cuap-cuap aja, nggak jelas, dikarenakan memang kacau ya videonya. Kemarin saya jalan sih ya, seperti biasa cari makan di luar. Suasana di pasar juga masih seperti biasa. Saya kasih ada videoin sekilas ya, teman-teman bisa lihat. Ya, jadi mungkin video kali ini agak-agak aneh ya sebenarnya ya. Cuma ya maklum, udah kebetulan udah dibikin videonya, jadi ya saya upload aja deh. Kurang lebih begini aja video saya kali ini. Jangan lupa untuk like jika suka, komen juga dan subscribe pastinya. Oke, terima kasih. Bye.